Pemirsa, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat bersama Polres Cimahi menggelar vaksinasi dosis ketiga di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Sejumlah warga pun antusias untuk dibooster agar bisa masuk ke mall, ruang publik, dan syarat perjalanan jarak jauh. Ratusan warga antusias menjalani kegiatan vaksinasi booster yang digagas oleh Dinas Kesehatan Bandung Barat dan Polres Cimahi yang digelar di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat pada Selasa siang kemarin. Satu persatu warga yang ingin divaksin dosis ketiga ini terlebih dahulu menjalani serangkaian tes kesehatan. Jika sudah dikatakan sehat, warga pun disuntikan vaksin Pfizer untuk vaksin booster tersebut. Sejumlah warga pun mengaku baru divaksin booster sekarang ini agar dapat bisa memasuki ruang publik, mal, dan sebagai syarat perjalanan jarak jauh. Agak sibuk gitu lah. Alasan memilih di booster kenapa, Pak? Ya biar sehat sama ini aja lah. Biar... Kerja sih, susah izin gitu. Jadi baru sempat izin sekarang. Ya, bagus juga sih. Jadi meminimalisir terpapar COVID juga. Bisa maksimal mungkin dari Polres Cimahi, dari TNI, maupun dari Dinas Kesehatan Kota Cimahi dan Bandung Barat melaksanakan vaksinasi. Agar apa? Agar masyarakat semua yang tinggal di Kota Cimahi dan Bandung Barat semaksimal mungkin bisa mendapatkan vaksinasi. Karena bila masyarakat sehat, otomatis ekonomi berputar dengan baik dan kegiatan yang lainnya berjalan dengan lancar. Untuk di hari Selasa tersebut, Dinkes KBB dan Polres Cimahi menyediakan 300 dosis vaksin booster. Warga pun dihimbau agar segera melakukan vaksinasi booster guna mencegah penyebaran virus COVID-19 di wilayah Bandung Barat. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.